tidak ada kebetulan di Maluku, di dunia ini. Termasuk hari ini, Allah sudah takdirkan hari ini Widya Pratiwi ada di antara masyarakat yang ada di negeri liang ini. Jadi saya tidak akan muluk-muluk bicara, tidak akan pernah, tidak akan mau juga berjanji-janji tidak penting dan tidak perlu. Yang diperlukan masyarakat sekarang adalah kerja nyata untuk membangun Maluku. Penting kesempatan yang berbahagia ini, saya mohon doa restu, mohon dukungannya, dan tentunya mari kita bersama-sama bergandengan tangan dengan tidak melihat perbedaan di antara kita. Apakah patut untuk diperjuangkan sebagai harapan ketum bersama? Atas dasar itulah Bunda Widya Pratiwi hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian. Saya nggak akan mungkin janji-janji kosong. Saya mau betul-betul, ya. Hari ini kita komitmen, ya. Tidak ada alasan lain. Kalau sayang kepada saya, sayang kepada negeri Tulehu ini untuk 5 tahun ke depan, mari kita bergandengan tangan, dukung saya, doakan saya, ya. Semoga apa yang kita harapkan, generasi anak di sini, generasi muda kita mengharapkan perubahan yang besar untuk Tulehu dan untuk Maluku.